Oke guys, selamat petang guys. Selamat berjumpa lagi guys dengan saya di Ang Tawa Channel guys. Oke guys, hari ini kita masih lagi guys. Saya coba membawa guys semua melihat satu lagi tanaman sayur-sayuran di tempat saya ini guys. Masih di tempat sayur-sayuran guys. Oke guys, kita tengok sayuran yang satu ini guys. Oke guys, lanjut. Oke guys, kali ini saya bawa guys semuanya melihat tanaman sayuran ketola guys. Kalau saya orang di sini guys panggil lepang guys. Nah, tengok guys banyak kertasnya plastik guys untuk membungkus buahnya guys. Oke guys, tengok buah-buahnya guys, panjang-panjang guys buahnya guys. Ini sayur ketola guys. Kalau di sini banyak orang panggil ketola atau buah lepang guys. Oke guys, beginilah guys. Banyak juga guys ini ditanam guys dan buahnya boleh tahan juga guys, dah dipanen juga guys setiap hari guys untuk dijual guys. Nah, beginilah guys sayurnya guys. Tengok guys. Guys semua yang berminat untuk bertanam sayur-sayuran guys, tengok guys sayurnya guys. Saya di bawahnya guys sebab dia bergantung guys. Banyak juga buahnya guys, tapi yang besar-besar yang bagus-bagus sudah dipanen guys. Dibalut menggunakan plastik guys. Dalamnya guys panjang-panjang juga guys buahnya guys. Ini masih kecil guys. Kecil lah panjang nih guys. Kecil-kecil yang besar-besar dah dipanen. Ini yang lagi kecil-kecil guys. Beginilah guys, dia ada dua tempat guys. Ini tempat ini ada dua tempat, di sini ada satu tempat, nanti di sana ada lagi satu tempat guys. Oke guys, lanjut kita lihat guys buahnya guys. Sayur ketola guys. Inilah guys di tempat saya kerja ini guys. Dan yang saya cakap semua tanah yang kosong semua dimanfaatkan guys. Buahnya guys, dalamnya guys. Buahnya dalam guys, panjang-panjang juga guys buahnya guys. Ada juga buah yang tidak bagus guys. Tengok macam ini guys, bengkok buahnya guys. Kalau ini macam dah tak digunakan lagi lah ini guys. Ini mungkin untuk bibit guys. Ini kecil-kecil belum dibalut lagi guys. Tak tengok guys. Ini pun hampir lepas juga pembalutnya lah guys. Kenapa ke budak-budak sini tak membalut yang betul-betul lah guys. Di sini guys hari-hari guys buahnya diambil guys untuk dijual guys, untuk menampung belanja untuk bayar bil listrik dan apa. Tengok guys buahnya guys, panjang juga guys. Sampai keluar dari tempat pembalutannya guys. Ini cantik buahnya guys. Tengok guys. Kini selusa dipanen sudah ini guys, yang bagus-bagus ini dipanen untuk dijual guys. Sayur lepang guys. Di bawahnya ada juga ditanam sayur peringgi kayak ini. Tapi belum berbuah guys. Tapi kita review sayur lepangnya guys. Sini ada sikit tanam guys. Nanti sebelah sana ada lagi guys. Oke guys, kita pergi ke tempat yang satu lagi guys. Oke guys, lanjut. Oke guys, kita tengok lagi guys di tempat yang satu ini guys. Ini di sebelah depan, sebelah sana guys. Ini guys, ini boilernya dulu guys, tempat pembuatan steamnya guys. Oke guys, macam saya pernah review pokok betik, pokok pisang semua ada sini guys. Tapi ini kali kita review dulu lewat video tentang sayur ketolanya atau lepang guys. Tengok guys. Di sini lain lagi caranya menanamnya guys. Di sini banyak lagi guys buahnya guys.
ini banyak juga buahnya guys, guys buah gantung-gantung guys buahnya guys, semua ini buahnya guys yang dalam plastik ini guys, dibalut menggunakan koran ini guys, semua buahnya ini guys, guys tapi belum dipanen lagi deh menurut kawan saya, esok pagi baru dipanen guys. Esok pagi awal baru dipanen, lepas panen terus diopel, dijual guys, jual yang bagus-bagus dan yang tidak bagus mungkin untuk dibuat sayur aja guys, untuk makan sendiri guys, untuk makan pekerja yang masih kerja sini guys, ada 20 orang itu macam guys masih ada bekerja di sini guys. Oke guys, kita tengok guys sayur lepangnya guys. Banyak juga guys ditanam di sebelah sini yang banyak guys. Tengok buah-buahnya guys. Panjang-panjang buahnya guys. Hampir masuk ke kaki lebih buahnya ini guys. Tengok guys, guys. Sayur lepang atau ketola guys. Kalau di tempat kalian saya tidak tahu lah apa namanya. Tengok guys buahnya guys. Kita pun jalan di bawah dia guys. Untuk membuat dan melihat buahnya kita terpaksa jalan di bawahnya guys, di bawah tempat rumahnya guys. Tengok guys, tapi sayur ini saya pun tidak tahu guys berapa per kilo guys dijual guys, sebab itu urusan orang lain guys, ada orang yang mengurusnya macam kami, kami tidak masuk campur, cuma kadang-kadang kami ikut juga membelinya lah untuk makan sendiri, kalau mau makan untuk buat sayur membeli juga guys, tapi sesama pekerja kemudian kadang-kadang dijualnya agak murah guys. Nah beginilah guys, tengok guys banyak guys semua ini, semua kawasan dia guys, semua dibalut pakai plastik koran itu, kertas koran itu semua dia guys, buahnya guys, guys beginilah guys, sampai ke ujung-ujung sana guys, banyak juga guys ini ditanam di sini guys, sampai ke ujung-ujung sana sayur ketola, atau mungkin bahasa lain tempat lain juga panggilannya guys. Beginilah guys, tengok buahnya guys, ada yang tidak dibalut. Buah ini pelik ya guys, kalau tidak dibalut dia akan begini ya guys jadinya, tidak lurus bengkok. Nah kalau begini guys sudah tak berapa lah guys kualitinya, sebab dia buahnya dah bengkok ini macam. Kucari kalau buah dia bagus lurus mulus baru harganya kualitinya bagus guys. Kalau yang sudah bengkang bengkok itu, itulah guys agak susah guys. Begini ya guys, kalau begini agak oke lah guys kualiti buahnya guys, dia lurus bagus guys. Kalau yang bengkang bengkok itu agak sakit juga guys untuk dipasarkan, kalau dipasarkan pun agak murah, tapi kalau yang kualiti yang bagus pasaran dan harganya pun bagus juga guys. Oke, kita tengok deh guys, terpaksa jalan dari tepi ini macam guys. Ini pun ada pisang guys, banyak guys ditanam-tanam di sini guys, pisang semua ada, sayur-sayur macam saya pernah buat videonya, sayur timun, terung, terung ungu, terung asam, paling banyak tanam di sini guys cabai guys, paling banyak cabai. Inilah guys dia sayur terungnya guys, sayur ketolanya guys, salah pula jadi sayur terung pula, sayur ketolanya guys, guys kalau kita jalan di bawahnya pun dah agak susah guys. Sampai ke sini, ke sini sayur lain guys, macam pari, pari ke pria, pari kalau di sini panggil pria, dah mati juga guys, belum ditanam baru.
guys, aku tolanya guys. Tapi ini pun sudah agak lama juga guys. Pokoknya dah agak tak subur tapi buahnya masih banyak guys. Ini lah guys. Okey guys. Okey lah guys, mungkin setakat ini aja dulu guys video kita untuk kali ini guys, tentang melihat penanaman sayur ketola atau lepang guys di kawasan tempat saya kerja ini guys. Bagi sesiapa yang berminat dengan video ini, jangan lupa di share, subscribe dan komen di bawah guys, agar saya lebih bersemangat lagi guys dalam membuat video yang akan datang guys. Saya akhiri guys dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ciao.